Pondok Pesantren adalah tempat bagi para santri untuk mendalami berbagai ilmu dari sang kiai. Pondok Pesantren adalah labuhan bagi para santri untuk mengobati dahaga dan haus akan ilmu. Pondok Pesantren adalah tempat hijrah bagi mereka yang ingin mencari jati diri mereka sebagai ibadillah as-salihin. Sang kiai penyebar ilmu dengan penuh semangat dan keikhlasan membimbing para pemuda generasi bangsa siang dan malam sepanjang tahun sejauh usianya, mendedikasikan hidup di jalan Allah. Namun setelah penjajah menginjakkan kakinya di tanah kesatuan Indonesia, Pondok Pesantren menjadi sasaran para penjajah, pembantaian, perusakan, penganiayaan pada para santri dan kiai. Kiai, kau adalah orang tua bagi kami di dalam agama. Darahmu mengalir karena peluru Belanda adalah sumpah kami bagi para santri. Semangat juang kami dalam mempertahankan NKRI. Kiai, bagaimana kami mencari petunjuk dan petua tanpamu di sisi kami? Kiai, pengorbananmu yang tiada henti. Kiai, pengabdianmu yang tak tertandingi. Kiai, kau adalah pejuang kami. Seribu kali penjajah datang menyerbu, seribu kali santri membangun dan mempertahankan sang mahjari. Para santri yang tawaduk dan teduh, kini santri datang dengan semangat juang, dengan dada yang berkobar. Dulu hanya pena, kini senjata yang ada di tangan mereka. Siap menjadi perisai negeri, siap mati dengan syahid, siap menembus kemerdekaan, siap menebus kemerdekaan. Dengan darah mereka, dengan hati yang terluka, dengan jiwa yang berduka, mereka yang terzolimi, mereka yang telah lama tersakiti, mereka tetap kokoh dan sanggup memikulnya. Namun, setelah penjajah merongrong dan merusak negara dan akidah, sang kiai dan para santri tidak tinggal diam lagi. Semangat resolusi jihad, semangat perjuangan kini lahir dalam jiwa-jiwa mereka. Tak dapat dipungkiri, kini perang melawan penjajah sudah di depan mata. Mereka para salik kini siap sebagai mujahid. Berbagai persiapan pun dilakukan dengan peralatan perang yang seadanya. Namun semangat mereka sungguh luar biasa, membentuk barisan-barisan tentara. Bukan jaket anti peluru, melainkan doa para orang tua dan para kiai adalah perisai bagi mereka.
Peristiwa mengerikan itu pun terjadi. Perang bergejolak dan berkecamuk. Bumi basah dengan darah. Mayat-mayat para santri yang gugur bergeletakan di medan perang. Duka kembali menyayat hati. Sahabat, perjuanganmu atas bangsa dan agama takkan sia-sia. Negara ini berhutang budi padamu. Negara ini berhutang nyawa padamu. Sahabat, kau pergi mendahului kami. Sahabat, kau adalah pejuang. Sahabat, kau belum sempat melihat matahari terbit di hari kemerdekaan kita dan negara. Sahabat, kau pergi meninggalkan kita. Bagaimana aku akan menyampaikan berita kematianmu pada ibumu? Aku tak akan sanggup melihat air mata itu. Duka ibumu adalah duri yang menusuk hatiku. Sahabat, perjuanganmu kan ku kenang selalu. Setelah pengorbanan dengan segala yang ada, harta, jiwa dan raga, melewati masa-masa pahit, kehancuran di segala sisi, kehilangan saudara, orang tua dan sahabat telah mereka alami. Kini kemerdekaan telah dibeli dengan darah para suhada dan darah para santri. Bumi pertiwi telah dicuci dengan darah para suhada dan para santri yang gugur di medan pertempuran. Indonesia telah merdeka. Merdeka, merdeka. Allahu Akbar.